akan ngasih si golok ini ke Pak Idris. Nah, kita lagi siap-siap buat Silat Bebas Indonesia. Ini adalah sebuah event kompetisi yang pertama buat pesilat profesional Indonesia di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah yang tadi macet banget ya. Jadi kita akan siap-siap ke dalam. Keren, tempatnya udah dibikin kayak UFC, kayak MMA. Jadi kita akan lihat nanti aspek bagaimana. Kita mau cabut, kita mau mulai dulu. Godspeed. Thank you.
Jawa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah malam hari ini. Medali emas diberikan kepada Billy yang berhasil unggul TKO tadi. Terima kasih untuk kesempatan kedua pesilat untuk sudah 9 pertandingan, masih ada 2 lagi di Silat Bebas Indonesia 2016. Masih semangat suara mulai. Tapi kelihatan kan seru kan dari tadi kan, oke? Jadi menarik dan mudah-mudahan ini bisa berjalan terus dan semakin sukses buat Silat Bebas Indonesia. Habis ini minggu depan bawain acara anak-anak ya. Jadi ya gitu deh. Cepat 1,5 jam harusnya gue masih sempat ke ESPN FC, tapi ya sudahlah, bukan rezekinya. Dan pelajarannya adalah walaupun lo ada masalah dengan kesehatan segala macam, kalau lo udah MC, kalau lo udah terima kerjaan, lo harus tetap kasih maksimal. Ini gue pakai obat penahan rasa sakit luar biasa nih. Terus dengar Liverpool menang, happy. Terus megang United lawan Leicester menang, lumayan. Kita lihat aja ntar Arsenal sama Everton ya. Ganti baju dulu, nanti mau ngajak Ado sama Budi kita makan-makan dikit baru kita balik. Karena mereka semua pada mau party. Gua udah dulu capek, ntar-ntar aja.